Sebanyak dua pejabat utama di lingkungan Mapolres Tanjung Balai laksanakan acara serah terima jabatan atau sertijab. Adapun jabatan yang diserah terimakan yaitu jabatan Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai yang semula dipegang oleh AKP Selamat Kurniawan Harefa, kini digantikan dengan AKP Rapi Pinakri. Sedangkan untuk jabatan Kasat Binmas yang semula dijabat oleh AKP Sahnur Siregar, kini beralih kepada AKP Daniel Ropinus Raja Guguk. Selain serah terima jabatan, Korps Bayangkara juga melaksanakan kegiatan melepas salah satu personil yang telah memasuki masa purna bakti. Dari Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV, Salam Tribrata.